Aku baru kembali dari dojo. Ya, aku akan antar JJ ke sekolah. Sampai jumpa malam ini. JJ, ayah sudah bilang jangan tinggalkan sepedamu di sini. Maaf, ayah. Tidak apa-apa, nak. Halo, Tommy Oliver. Hati-hati, teman. Kali ini kau tidak akan menang. Itu mereka. Maaf, teman-teman. Hei, apa? Ke markas. Sekarang. Mick, apa yang terjadi? Pesan darurat baru saja datang. Kita akan mendapatkan pengunjung sekarang. Darurat? Itu mereka. Mereka kembali. Kurasa sudah waktunya kalian memperkenalkan diri. Iya. Wow. Wah, kau Wes Collins. Time Force Red. Benar sekali. Wah, Ranger lainnya. Aku Gemma, RPM Ranger Operator Seri Silver. Ya, sekarang aku. Namaku Koda, Leno Charge Blue. Keren. Mick sudah bilang ada tim Ranger lainnya. Tapi kami tidak pernah dengar RPM atau Dino Charge. Ya, ada beberapa dimensi berbeda. Dan Rangers ada di setiap dimensi. Dimensi berbeda? Keren. Aku dari dunia RPM Rangers. Kami tinggal di bumi yang dihancurkan virus komputer jahat. Aku, manusia gua dari dunia Dino Charles, di mana dinosaurus tidak pernah punah. Wow, aku ingin pergi ke dunia itu. Time Force Rangers menciptakan alat transportal ini agar kami bisa pergi antara dunia Ranger. Melompat antara dimensi berbeda membuat jaringan perubahan tidak stabil. Itu sebabnya kami hanya menggunakan alat dalam darurat besar saja. Seperti sekarang, baru-baru ini sejumlah Rangers mulai menghilang dari berbagai dimensi. Kami mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Apa kalian melihat hal yang mencurigakan? Apapun? Tidak, tidak ada. Tapi kami ingin sekali membantu, apapun yang kalian butuhkan. Yang kami butuhkan adalah bantuan Tommy Oliver. Tommy Oliver? Aku pernah mendengarnya. Ya, kami semua pernah. Dia tidak menjawab alat komunikasinya. Kami tidak tahu apakah dia sudah ditangkap. Iya, kita harus menyelidikinya. Aku tahu di mana kita bisa menemukannya. Kita akan pergi ke Ripside. Ayo kita pergi sekarang. Jadi ini tempatnya? Yep, itu rumahnya Tommy. Apa itu? Ayo kita selidiki. Lihat, monster. Letakkan di sana. Lord Draven. Tommy bekerja dengan Lord Draven. Siapa Draven? Penguasa jahat dimensi bernama Antiverse. Sepertinya dia berada di balik semua ini. Halo, Lord Draven. Itu Odious. Aku yakin teknologi robotku bekerja. Dengan sempurna, unit ini sudah menangkap 7 Ranger. Tunjukkan kepadanya. Itu bukan Tommy. Itu robot. Tentu saja. Setiap Ranger akan mempercayai Tommy Oliver. Robot itu bisa menangkap mereka dengan mudah. Ingat kesepakatan kita. Setelah pasukanmu mengambil alih, dunia ini menjadi milikku. Iya, tapi pertama, kau harus membuat panahku cukup kuat untuk merobek pembatas antar semua dimensi. Ivenda Marato Yama Fiatnar. Menggunakan 3 Mega Arrow ini akan menghancurkan pembatas dimensi untuk selamanya. Setelah menggunakan panah pertama, kau harus menunggu sampai langit berubah merah sebelum menggunakan panah berikutnya. Mengerti? Ya, dan saat pembatas jatuh, kita akan menguasai semua dunia Ranger. Jangan membuatku kecewa, Draven. Power Rangers harus dikalahkan. Ayo, pekerjaan sebenarnya dimulai. Draven akan merobek pembatas dimensi kita. Tapi bagaimana dia bisa berkuasa setelah itu? Jangan menunggu sampai itu terjadi. Kita harus menghancurkan 3 Mega Arrow itu sebelum Draven bisa menggunakannya. Dan menyelamatkan teman-teman kita. Aku punya firasat. Panah-panah dan teman-teman kita ada di tempat yang sama. Di Antiverse. Mari kita cari bentengnya Draven. Wow. Apa yang kau cium, Koda? Kita pergi ke sana. Ayo.
Jangan membuang waktu lagi. Tinggalkan Mega Arrow di sini. Kembali bekerja. Halo Antonio. Apa kau merindukan aku, Gold Ranger? Bergabunglah dengan prajurit lain. Terlihat gagah, Rocky. Hentikan dia! Jangan biarkan para tahanan melarikan diri! Kita harus menangkap dia! Cepat! Cepat! Apa yang terjadi? Salah satu ranger merusak komputer robot cloning dan melarikan diri. Bukan satu komputer saja. Seluruh pabrik Robo Ranger rusak. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Ya. Untungnya, pasukan robotku sudah cukup besar untuk menaklukkan setiap dimensi. Berbarislah, robot. Jalan! Aku akan menggunakan Mega Arrow pertama untuk mulai merobek pembatas dimensi. Sembunyikan panah lainnya di tempat aman. Sampai aku membutuhkannya. Iya, Lord Draven. Jika ada ranger yang mencoba menghentikan aku, mereka sudah terlambat. Di sini. Siap, Koda? Sekarang. Ya. Bagus ya. Sekali. Ayo! Lihatlah. Yang di sana itu, betangnya Draven. Iya, kita sudah dekat. Ayo. Ada musuh. Mereka membawa meriam. Apa yang akan kita lakukan? Mereka juga di belakang kita. Oh, tidak. Kita terjebak. Kita sasaran empuk di sini. Rangers, tidak pernah menyerah. Apa itu? Dia mengalahkan semuanya. Lari! Dia akan menyerang kita. Tommy? Kau baik-baik saja? Iya. Mereka tidak tahu Black Dino Thunder punya kekuatan tidak terlihat. Saat aku sadar, aku gunakan itu untuk melarikan diri. Tapi ranger lainnya, mereka ditahan di penjara. Dia mengklon mereka untuk menjadi pasukan besar robot Rangers. Pasukan besar? Itu sebabnya dia ingin menghancurkan pembatas dimensi. Dia akan menyerang semua dimensi Ranger. Kita harus menghentikannya. Hei, ada seseorang di atas sana. Lihat, di atas benteng. Itu Draven. Oh, apa yang akan dia lakukan? Tidak, kita terlambat. Yeah. Dia menggunakan panah pertama. Pembatasnya mulai hancur. Saat langit berubah menjadi merah, dia akan menggunakan panah kedua. Dan setelah dia menggunakan panah ketiga, kita pasti kalah. Kita harus menghentikannya. Mari kita berpencar. Kita akan mencari peti itu. Dua panah lainnya ada di sana. Ku antar ke penjara agar kita bisa menyelamatkan ranger lainnya. Wes, timmu bersamaku. Kejutan, kepala botak. Ninja Spirit! Suara apa itu? Penyusup? Konyol sekali. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Rasakan murkaku, Rangers. Awas! Jangan khawatir, teman-teman. Aku akan mengatasinya. Ninja Star Warrior Strike! Kau akan membayar itu. Rockstar Blast! Giliranku, Arrow Blast! Tidak! Kau akan kalah! Oh, kejutan! Kau dikepung! Ayo kita kalahkan dia. Ya, sebagai satu tim.
Super Ninja Strike. Steel Slash. Final Strike. Usaha yang bagus, Rangers. Alat kita tidak bisa menembusnya. Kalian tidak bisa mengalahkanku. Ayo pergi sebelum mereka melihat kita. Mereka pergi kemana? Kalian tidak bisa lari dariku. Dia sudah pergi. Ayo kita masuk. Teman-teman, kami akan masuk ke benteng. Kalian tidak bisa sembunyi untuk selamanya. Oke, Brody. Itu bagus. Kita akan terus mencari Mega Aero. Ayo kita cari jalan masuk lainnya. Itu mereka. Cepat hancurkan komputernya. Wow, Wes, apa yang terjadi? Hal terakhir yang aku ingat, aku bertemu Tommy, kemudian aku diserang oleh Rangers. Itu bukan Tommy. Dan itu bukan Rangers. Semuanya robot Lord Draven. Draven? Aku harap aku tidak mendengar nama itu lagi. Sepertinya mereka memberikan robotnya kekuatan Ranger. Kekuatan Ranger akan membuat robot sulit dikalahkan. Hei Tommy, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Sekarang bagaimana? Kita harus menghentikan rencananya. Ayo, mari kita pergi. Sini, ayo. Kau? Siapa yang bisa menghancurkan Tommy Oliver yang asli selain diriku? Siapa yang bisa menghancurkan Tommy Oliver yang asli selain diriku? Jika kau tidak punya Master Morpher, maka kau hanya tiruan yang murah saja. Tiruan ini akan mengalahkanmu. It's Morphin time! Zeo Ranger fight! Red! Kekuatan Zeomu tidak bisa mengalahkan aku! Dragon Zord, White Ranger Power! Coba saja. Dragon Zord, Green Ranger Power. Waktunya mengalahkan dirimu. Kau sudah kalah. Hadapi saja. Kau hanya sirkuit dan sensor. Kau tidak sepertiku. Kau tidak punya hati. Ini kamar terakhir. Preston, siapkan Dragon Zord-mu. Jika kita temukan panah-panah itu, kita harus lari dengan cepat. Mereka pasti di sini. Mencari sesuatu, kalian datang ke tempat yang salah. Besok, hancurkan mereka. Waktu sudah habis. Wow. Iya, ini putih berisi Mega Aero. Tidak. Hey. Ninja Blast. Kita harus pergi. Brody, percayalah. Apa ini? Tunggu. Kau harus menjaga panah-panah ini. Bersiaplah, Preston. Tangkap. Aku menangkapnya. Ayo. Mereka mendapatkan panahnya. Mari kita pergi. Selamat tinggal. Wow. Terbang, Drago. Iya, ini satu cara untuk lari dari benteng. Preston, kita harus membawa Mega Aero keluar dari dimensi ini. Dan Draven. Mari kita masuk ke robekan pembatas. Ada di depan. Mudah. Ya, semoga itu bisa membawa kita pulang. Ninja-ninja itu mencoba lari. Dan mereka mencuri Mega Aero-ku. Jangan sampai mereka lari. Jatuhkan mereka. Sesam! Oh tidak, kita akan jatuh.
Teman-teman, ini pembatas dimensi. Itu sebabnya pasukan Raven di sini. Mereka menunggu pembatas ini hancur. Teman-teman! Teman-teman! Pasukannya sangat besar. Selamat datang, ninja. Perkenalkan pasukan Robo Ranger-ku. Oh iya, terima kasih. Sudah mengembalikan panah-panahku. Dan kalian memilih waktu yang sangat tepat. Tidak. Waktunya menggunakan Mega Hero keduaku. Tidak. Tidak lama lagi aku akan menggunakan panah terakhirku dan bisa menyerang semua dimensi. Menyerahlah. Kalian tidak bisa mengalahkan seluruh pasukanku. Ninja Reveal! Hah? Apa? Peluang mereka baru bertambah. Luar biasa. Mereka ada 10. Ya ampun. Ini baru yang aku sebut sebagai kekuatan Ranger. Ada yang tahu waktu apa sekarang ini? It's Warping Time! Ninja Sing! Invasimu berakhir di sini, Draven. Maju! Kemenanganku hanya masalah waktu. Rasakan kekuatan Pink. Ada tempat untuk satu lagi. Kita kalahkan Ranger Pink palsu ini bersama. Ninja Flash. Fire. Mari kita beraksi. Proxa. Ayo berkumpul. Ayo kita selesaikan ini. Ya, Rangers bersatu. Kerja bagus, hebat sekali. Madam Odius, pasukan Raven telah dihancurkan. Kita tidak bisa menyerah. Dia harus menggunakan panah terakhir. Buat dia menjadi raksasa. Kau tahu waktu apa sekarang? Teman-teman, langit menjadi merah lagi. Mega Hero terakhir akan mengakhiri segalanya. Kita harus menghentikannya. Aku punya ide. What Ranger Power! Falcon Zord, power up! Kita hanya punya satu kesempatan, teman! Tidak! Dia menghentikan panah terakhirku! Bagus, Tommy! Kalian tidak akan bisa meninggalkan dimensi ini! Kita tidak bisa menyerah, tapi dia sangat kuat. Kalahkan dia, Rangers. Aku punya hadiah untuk Draven. Semuanya, serang Draven! Fire! Dia hancur. Ya, kita berhasil. Lihat robekannya. Akhirnya, Draven tidak ada lagi. Dan semua Mega Arrow sudah hancur. Dimensi akan tetap terpisah dan aman. Kita bisa pulang. Bagus, kalau begitu aku bisa berburu mamut lagi. Kalian harus melindungi dunia masing-masing. Dan kami masih harus mengalahkan Odius di sini.
Ayolah, dia tidak punya peluang. Tidak saat Super Ninja Steel Rangers ada di sini. Warisan Power Rangers ada di tangan-tangan yang baik. Kalian bisa melakukan apapun. Selama melakukannya bersama-sama. Kalian tim yang hebat. Terima kasih, itu sangat berarti. Iya, apalagi dari legenda seperti kalian. Rangers selamanya. Membela bersama-sama. Jaga diri kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo, Brony. Itulah yang luar biasa. Cepatlah, Bedona. Berikan ninja medalion itu. Baik, Madam. Maaf aku bertanya. Apa rencanamu selanjutnya? Karena hanya ini medali yang selamat dari Foxatron penghancurmu. Hari ini adalah hari Valentine. Oh. Para remaja terpesona oleh cinta. Kita bisa memanfaatkannya. Aku mendengarkannya. Kau memanggilku? Iya. Sudah waktunya kau memakai kekuatan spesialmu kepada para Rangers. Haruskah aku menghancurkan tuanmu saat dia gagal? Kau juga ingin pilihan itu? Ah, baiklah. Akan kugunakan panahku agar para Rangers jatuh cinta padaku. Dan setelah mereka memberiku mawar dan permen dan power stars mereka, kau akan biarkan aku pergi membawa medali ini, bukan? Jika kau bawakan yang kuinginkan, kau akan bebas. Setuju. Aku akan memperbaiki reputasi para galaktik ninja. Lakukanlah. Jadi, Brody, sudah punya kencan untuk dansa Valentine malam ini? Tentu saja, Kak. Ini akan menyenangkan. Sudah tahu siapa yang kuajak ke dansa Valentine? Biar ku tebak. Apakah huruf awalnya H? Au. Sandy, aku ingin tahu apakah kau terlalu basa-basi. Sandy, mau ke dansa bersamaku? Sandy, hey, apa kabar? Oh, itu dia, Cupid. Tolong bidik Sandy dengan panahmu. Lihat Monty bekerja. Oh, ya ampun. Jadilah milikku, Valentine, cinta dan kasih sayang. Victor Vincent. Oh, siapa yang mengajarimu memanah, Monty? Victor yang mengajariku. Bidik dengan hati-hati, Monty. Ya, maaf, Victor. Sebaiknya kali ini berhasil. Hey, Sandy. Ada apa, Victor? Pesta dansanya malam ini. Dan aku dengar kau belum punya kencan. Baiklah, ini hari keberuntunganmu. Sepertinya kau kena panah Cupid. Ya, benar sekali. Dan Cupid harus membayarnya. Maukah kau ke pesta bersamaku? Ini sedikit tanda cinta kasihku. Kau boleh memilikinya jika kau berkata ya. Kau menyuapku agar mau ke pesta dansa denganmu? Tentu saja. Tahun lalu ada gadis yang mau. Pergilah, Victor. Aku lebih baik berdansa sendiri daripada bersamamu. Sendirian? Benarkah? Wow. Kelihatannya Sandy ingin ke pesta dansa sendirian. Bisa kau percaya itu? Sendirian berarti hanya dirinya sendiri. Dia ingin ke pesta dansa sendirian. Oh, lihat itu Lori. Lori, ini hari keberuntunganmu. Kau bisa memiliki kalung ini jika kau ke pesta dansa denganku. Tentu. Tapi kau harus memberiku lebih banyak selain itu. Hah? Lebih banyak lagi? Siapa yang terbaik, Cody? Kau kah? Kau kah? Jadi, apa hadiah Valentine untuk? Ya, Cody memberikan ini. Apa itu yang kupikirkan? Cody harus pergi. Tolong masukkan tempat sampah ya. Aku mau. Kotoran hewan. Favoritku.
Preston. Bagaimana? Sudah ajak Sandy ke pesta? Apa? Apa? Bagaimana kau bisa tahu? Aku melihatmu berlatih mengajaknya. Aku baru ingin mengajaknya, tapi aku dengar Victor berkata kalau Sandy ingin pergi ke pesta dansa sendirian. Hei, kenapa mendengarkan Victor? Dia bilang padaku dia manusia pertama di bulan. Maksudku adalah, jangan percaya semua yang kau dengar, oke? Okay? Kau benar. Mungkin masih ada kesempatan. Aku harus bicara pada Sandy. Kau beruntung, Preston. Wujudkan keajaibanmu. Tunggu sebentar ya, aku kesempatan. Maksudku, ini kesempatanku, aku akan kembali. Sandy, hey, selamat hari Valentine. Oh, terima kasih. Selamat hari Valentine juga untukmu. Begini, soal pesta dan sama malam ini. Ups, apa aku mengganggu? Siap untuk cinta berbahaya. Sandy, oh tidak, kau baik-baik saja? Iya, Preston, aku rasa begitu. Teman-teman, aku harus membawanya pergi dari sini. Ya, cepatlah. Apa aku merusak hari Valentine-mu? Ayo, Sandy. Dengar semuanya, aku Venoma, galaktik ninja dari cinta berbahaya. Aku pikir para galaktik ninja itu sudah berakhir. Hei, kau apakan Sandy? Akan kutunjukkan. Brody, kau baik-baik saja. Venoma, maukah kau menjadi Valentine-ku? Tentu saja, sekarang datanglah lebih dekat. Hey, Brody, apa yang kau lakukan, Brody? Untuk menemui satu-satunya belahan jiwaku, yaitu Venoma. Oh, aku suka sekali antena itu dan sayapnya yang lembut. Dia terbang membawa hatiku. Oh tidak, panah itu pasti membuat Brody jatuh cinta padanya. Tepat sekali, dan kalian tidak akan bisa menghancurkan mantra. Setelah kau terpanah salah satu panah cintaku, kau akan jatuh cinta pada hal pertama yang kau lihat. Sekarang, kemarilah Ranger merahku yang tampan. Hei, Brody, tenang saja. Akan kubawa dia pergi dari sini, teman-teman. Terima kasih, ayo, Brody. Tapi kau tidak akan suka ini. Ninja Speed! Kejutan! Sekarang kalian mau sedikit cinta? Awas! Kau tidak mau pakai. Kau tepat waktu. Terima kasih. Tenang saja. Kita pasti bisa. Sisa panahku ini harus berhasil. Coba saja. Ninja Blast! Bersiaplah dihantam cinta! Gail, Levi, dua lagi jatuh! Dia cantik sekali! Dia akan menjadi milikku! Wow! Selalu saja berhasil! Oh tidak, kalian juga! Hei, ayo! Mau ayo apa kau? Cepat, tidak! Tiga Rangers mencintaiku! Tidak lama lagi, Power Stars akan menjadi milikku. Aku datang! Aku datang! Meg! Aku terima pesanmu. Mereka tidak benar-benar jatuh cinta pada monster. Ya, kan? Lihatlah. Lihat saja sendiri. Itu Ninja Star bentuk hati. Lihat. Apa yang kubuat untuk Venoma. Aku menulis lagu hanya untuknya. Apa yang kau buat, Brody? Aku akan masukkan ini ke prisma dan membuat hadiah untuk Venoma. Ini dia. Mungkin nanti, sobat. Baiklah, dari yang kau katakan tadi, sepertinya mantra itu akibat terkena salah satu panah Venoma. Ya, kita harus merebut panah itu sebelum dia memanah orang lain. Baiklah, semuanya. Mari kita bicarakan tentang perasaan kalian. Ini pesan dari Sandy. Dia ingin bicara, tapi kita sedang sibuk. Temui dia, Preston. Kami akan mengurus para Romeo ini dan membuat rencana. Terima kasih, kalian yang terhebat. Aku sudah kembali.
Kau ingin bicara? Iya. Aku ingin tanya apakah... Apakah apa? Aku ingin ke dansa Valentine bersamamu. Apa? Itu luar biasa. Siap untuk cinta berbahaya? Sandy! Oh tidak, kau baik-baik saja. Panah itu. Preston, kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Masalahnya begini. Menurutku kau luar biasa, tapi aku tidak bisa ke pesta dansa denganmu. Kenapa tidak? Itu karena kau... kau... Ini tidak benar. Hei, tunggu. Dia keterlaluan. Apa yang terjadi? Sandy terlihat sedih sekali. Dia baru mengajakku ke pesta dansa. Apa? Itu bagus sekali, luar biasa. Lalu kenapa kau terlihat sedih? Aku terpaksa menolaknya. Apa? Kenapa? Salah satu panah fenoma mengenainya. Jadi dia tidak benar-benar menyukaiku. Dia mengajakku karena dia dalam pengaruh mantra. Itu menyebalkan. Tapi kau melakukan hal yang benar. Menurutku kita harus cari solusinya, benar kan? Tasnya tertinggal. Hei, tunggu. Lihat ini. Panahnya mengenai buku. Itu berarti dia tidak terkena panah. Jadi dia tidak dalam pengaruh mantra. Berarti dia benar-benar mengajakku ke dansa. Dan aku menolaknya. Oh, tidak. Astaga. Preston. Dia pasti membenciku. Hei. Oh, ya ampun. Kenapa semuanya menjadi kacau begini? Haley. Hai. Kami butuh bantuanmu dan Preston. Baiklah, kami datang. Ayo. Aku sedang berusaha. Teman-teman, tujuan kita sama. Sebaiknya, kita bekerja sama saja dan keluar dari sini. Dan setelah kita keluar, biarkan pria terbaik memenangkan hatinya. Yaitu aku. Tentu saja. Sudahlah. Dan sekarang, mereka sedang tidak melihat. Ayo kita pergi. Bagaimana menurutmu? Ini cukup kuat. Hai semuanya, ada apa? Kami dapatkan cara untuk menghadapi fenoma. Lalu kemana para Romeo itu? Tadi mereka di sana. Demi sirkuit, mereka meloloskan diri. Kita harus melacak mereka sebelum menemukan sang cinta sejati. Kita harus berpencar. Tapi kita bisa terpapar panah fenoma. Aku rasa kita punya sesuatu yang bisa membantu. Menurut kalian, di mana dia ya? Oh, di depan belok saja kiri. Monster selalu berkumpul di pertambangan. Tidak, cari di pantai saja. Aku yakin fenoma cantik ada di sana. Tidak. Aku akan mencarinya di taman. Lebah suka dengan taman, kan? Apa? Hei. Tidak. Nitro. Aduh, jangan sekarang. Jauh dari fenoma itu menyakitkan. Teman-teman! Di mana kalian? Hei, cairan apa ini? Baunya seperti madu? Oh tidak, lebah jahat itu pasti di sekitar sini. Kau tidak mau jadi Valentine-ku, Blue Ranger? Lebih baik dicabut gigiku. It's morphing time. Power Star, lock in. Ready. Ninja spin. Oh, jangan pikir kau bisa lolos. Kau milikku. Tidak akan pernah. Hup.
Coba hadapi ini. Sekarang. Bagus, aku mengenainya. Ninja bumi mudah dikalahkan. Datanglah padaku. Venoma, aku tidak mengerti kenapa aku tidak menyadarinya. Ya, kita bisa bersama-sama. Kaulah cinta sejatiku. Apa? Tidak! Itu panah terakhirku. Dan sekarang mantraku hancur. Ayo cepatlah, Kal. Venoma akan menungguku. Aku berusaha secepat mungkin. Syukurlah kami temukan kalian. Aku pikir kalian sudah menikah dengan monster. Menikah? Dengan Venoma? Apa yang kau pikirkan? Apa yang terjadi? Mereka sudah sembuh. Tapi jika mereka sembuh, berarti Preston sedang melawan monster itu sendirian. Ayo. Tapi kau bilang panahku mengenaimu. Oh ya, aku bilang begitu. Ini terbuat dari besi. Panahmu itu tidak mempan. Maaf ya, Noma. Terusin jangan percaya semua yang kau dengar. Tertipu oleh remaja. Ini tidak mungkin. Tidak. Blue Ranger menipunya. Cinta bisa sangat kejam. Dasar, mungkin panah cintaku hancur, tapi aku masih punya panah tempurku. Rasakan ini. Teman-teman, aku di Greenfield Clearing bersama Venoma. Kami datang. Kau tidak bisa sembunyi. Ninja Speed. Blue Tornado Strike. Ninja Speed. Venom Slash. Final Attack. Selamat tinggal, Venoma. Ini sungguh menyakitkan. Sungguh menakjubkan. Gigan Defy. Hei, bocah biru. Ini tidak akan bagus. Tamatlah, kau. Apa itu? Itu Blazor. Kalian tepat waktu, teman-teman. Kami selalu mendukungmu, Preston. Falcon Zone, Wing Strike. Minggirlah. Waktunya memanggil Serpent Zone, Ninja Speed. Out of the stairs. Mari kita akhiri ini. Ninja Blaze, Mega Zone, combine. Place Megazord, ready! Rasakan ini! Blaze Hydro Seal! Usaha yang bagus, Venoma. Mungkin tidak ada lagi panah cinta, tapi kami akan tetap melindungi semua orang. Kalau begitu akan kujatuhkan kalian. Coba pikir lagi. Serpent Punch! Bersiaplah untuk final attack. Ninja Blaze Megazord. Ranger Blast. Final attack. Tidak ada lagi Galactic Ninja. Pertunjukan berakhir. Para ninja menang. Kau benar, Haley. Aku seharusnya tidak percaya pada Victor saat dia bilang Sandy ingin ke pesta dansa sendirian. Sekarang mungkin dia sudah dapat kencan lain. Mungkin ya, mungkin tidak. Kenapa tidak kau tanya saja sendiri? Tentu saja. Hey, Sandy, punya waktu sebentar? Ada apa? Aku harus mengerjakan PR-ku. Aku dengar dari Victor katanya kau ingin pergi ke pesta dansa sendirian. Tapi kemudian kau mengajakku dan aku tidak yakin apa kau serius. Lalu aku tahu bahwa kau serius tapi aku sudah menolakmu. Dan
Aku sangat menyesal karena sejujurnya... Sejujurnya apa? Sejujurnya, aku sangat menyukaimu. Dan jika kau belum punya teman kencan, aku ingin mengajakmu ke pesta dansa. Benarkah? Kau sungguh-sungguh? Ya. Sampai nanti malam. Minggir, Preston. Halo, Lori. Sepertinya ada yang berbelanja. Kau sudah beli semua yang kuminta? Tentu saja. Ini boneka beruang pink raksasa. Pasang ski salju. Mahkota berlian. Dan jangan lupa juicer sayurmu yang baru. Dan mantel bulu ini. Sekarang kau akan pergi ke dansa Valentine bersama denganku, kan? Bagaimana dengan balonnya? Oh, balonnya. Tolong! Monty, awas kena! Dasar Cupid payah, menyingkir dariku. Tidak ada balon, tidak ada kencan. Tapi semua hadiah ini untukku. Terima kasih.